Alhamdulillah, terima kasih saudara Luqman Hafiz dan juga Ivan. Dalam kita memperingati junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sememangnya satu program yang diadakan iaitu dakwah Maulid 2017 anjuran Kolej Hasan Pahang dan juga dengan kerjasama Kerajaan Negeri Pahang diadakan untuk memberikan kita kata rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin saya perkenalkan tetamu kita pada hari ini iaitu yang berbahagia Dr. Ustaz Azhar bin Ramli Jaafar, Timbalan Pengerusi Program Dakwah Maulid peringkat Negeri Pahang, Timbalan Naib Presiden Akademik Kolej Hasan Pahang. Juga yang berbahagia Ustaz Muhammad Hashimi bin Muhammad, Dekan Akademi Pengajian Islam dan Bahasa Arab, Kolej Hasan Pahang. Dan juga kita ada saudara Muhammad Arif Hafizuddin bin Muhammad Fazli, Kumpulan Qasidah Smart Tahfiz, Kolej Hasan Pahang. Saudara Hafiz, saudara Arif, mungkin kita boleh mulakan dengan sedikit qasidah untuk kita perdengarkan. Silakan. Adimis salat ala al-habib فصلاته نور وطيب أنفاس جنات مفاتح رحمة نغم حبيب تسري فتبعث بالندى تسري فتبعث بالندى وري للروح الجديب وتطوف بالرضوان تنثره على كل القلوب إن الصلاة على رسول الله إن الصلاة على رسول الله شمس لا 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 تغيب. Enak sekali alunan qasidah yang dialunkan oleh saudara Muhammad Arif tadi. Doktor, inilah dia kita nak bercakap tentang menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah Maulid 2017. Mungkin doktor boleh kongsikan bersama kami apakah objektif program dan tujuan dakwah Maulid ini diadakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Ismail ya. Jadi sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa program kita ini akan berlangsung pada malam ini sebenarnya. Malam ini? Di mana tu? Di Dewan Supa Indah Mahkota. Okey. Jadi bermula daripada 6:30 petang, kita akan berkumpul di sanalah untuk sama-sama kita menyambut apa nama program ini, menjayakan program ini. Dan program ini kalau kita tengok tajuk dia ataupun dia punya nama program ini, dakwah Maulid. Dakwah satu usahalah untuk kita mengajak kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, muslimin muslimat dan seluruh warga negeri Pahang untuk sama-sama kita memperingati, sama-sama kita apa nama tu, memperingati Maulid. Maulid ialah kita sebut apa nama tu, bersempena dengan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi program ini bertujuan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan secara tidak langsung program ini kita buat pada bulan Muharram. Dan bila kata Ma'al Hijrah ni, kita sinonimkan dengan apa nama, dengan Maulid ni tadi. Jadi mudah-mudahan kita akan mendapat suatu kebaikan lah daripada usaha yang kita lakukan ini, insyaAllah. Jadi Ismail ya, dalam suasana kita sekarang ni memang kita perlukan kepada program-program yang seperti ini ya. Dan di antara objektif program kita ni adalah untuk memperkukuhkan ingatan kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak mengajak seluruh warga negeri Pahang khususnya yang berada di sekitar Kuantan lah. Untuk sama-sama hadir ke Dewan Supa pada malam ini untuk kita berselawat ya. Selain pada itu, kita juga akan mendengar tausiah
ataupun peringatan-peringatan tazkirah yang akan disampaikan oleh para penceramah jemputan kita lah. Dan juga selain pada itu, program ini kita ada rangka kasar dan tujuan asas dia ialah untuk kita memperkukuhkan ukhuwah sesama kita. Istilah katanya perpaduan lah. Perpaduan yang ini juga menjadi suatu teras kepada agama kita sendirilah, ya, agama Islam, untuk sama-sama kita berukhuwah di antara satu sama lain, berkasih sayang dan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan kita, insya-Allah. Ustaz, apa pula antara atau cara ataupun susunan program yang telah pun dirangka? Baik, insya-Allah malam ni kita akan mulakan program, ya. Pukul 6 itu adalah ketibaan peserta dan juga tetamu. Pada jam 6.30 petang tu kita mula dah dengan bacaan zikir dan doa daripada kumpulan Qasidah Ribat Mustafa. Kemudian kita lepas azan maghrib, kita akan solat maghrib di sana. Lepas maghrib kita akan ada lagi sekali persembahan selawat dan qasidah daripada kumpulan Ribat Al-Mustafa. Baik. Bersama dengan pelajar-pelajar daripada program Smart Tahfiz sekali. Selepas itu kita lepas maghrib juga kita ada satu tausiah yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Uwais Al-Qarni, yang merupakan mudir Ribat Mustafa Sungai Karang di Kuantan ini. Kemudian insyaAllah kita akan menerima ketibaan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang dalam jam 8 malam, ya, minta maaf malam. Kemudian kita akan solat Isyak di situ juga. Lepas Isyak tu barulah kita mulakan program dengan rasminya lah. Kemudian kita akan mulakan dengan bacaan Quran. Kemudian kita ada ucapan alu-aluan daripada Yang Berhormat Datuk Syed Ibrahim bin Syed Ahmad, Pengerusi Jawatankuasa Dakwah Islamiah dan juga dan tugas-tugas khas di negeri Pahang. Kemudian kita ada ucapan juga daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Deraja Haji Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar Pahang. Kemudian silakan. Sebenarnya malam ni kita program kita ni akan dikendalikan sendiri oleh Yang Berhormat Datuk saya lah. Jadi seluruh program kita pada malam ini start daripada pukul 8 tu dia akan start dengan apa-nama tu ucapan alu-aluan dan sepanjang program tu dia akan kendalikan sampai habis. Saudara Arif, kita dah berapa lama menyertai kumpulan Qasidah ni? Saya menyertai ini dalam 4 tahun juga. 4 tahun, ya? Itu kalau kita lihat, doktor, ya, kumpulan Qasidah Smart Tahfiz di bawah Kolej Hasan Pahang pun akan turut mengambil bahagian untuk malam ini. Ya, malam ini kita ada 3 kumpulan. Salah satu daripadanya kumpulan Qasidah daripada Smart Tahfiz Kolej Hasan Pahang. Kemudian yang keduanya kumpulan Qasidah daripada Yayasan Al-Jandrami di Dengkil. Dan yang ketiganya kumpulan kasidah daripada Ribat Al-Mustafa di bawah kelolaan Ustaz Wais Al-Qarni lah yang kita sebutkan tadi. Jadi malam ni kita akan melihat ketiga-tiga kumpulan ni akan bergabung di antara satu sama lain. Dan saya mengharapkan keadaan seperti ini, makna kita sebagai masyarakat yang ada di sekitar Pahang lah khususnya dan Kuantan ini tidak melepaskan peluang ini untuk sama-sama kita datang untuk berselawat. Ini sudah kali kurapa dia dianjurkan? Ini julung-julung kali kita adakan dengan kerjasama Kerajaan Negeri Pahang. Dan insyaAllah kita akan adakan program ini pada setiap tahun. Dia menjadi satu program tahunan oleh pihak Kolej Hasan Pahang sendiri. Dan kita pun dah ada buat logo dia sendiri. Logo dakwah maulid tu. Kita nak abadikan logo ni, makna sampai bila-bila lah kalau boleh kita nak buat program ni setiap tahun untuk sama-sama. Itu kalau kita lihat sekarang ni sudah banyak perhimpunan seperti Doa Untuk Malaysia dan sebagainya. Dia adakan secara besar-besaran untuk kita melaksanakan perkara-perkara yang molek dan juga baik untuk kita dalam mendalami agama dan sebagainya. Ustaz sendiri sebagai tenaga pengajar, sebagai mengetuai bahagian Akademi Pengajian Islam dan Bahasa Arab, bagaimana Ustaz melihat program seperti ini sebenarnya bermanfaat untuk pelajar, tapi kaedah untuk menarik para pelajar dan orang mudanya itu kena berbeza? Baik, saya nak sentuh satu perkara, ya. Bila kita bincang tentang kecintaan kepada Rasulullah dan kita nak mengajak masyarakat itu, jadi sebenarnya untuk kita tingkatkan kecintaan kepada Rasulullah tu, kita kena tanam dulu iman itu. Kita perlu memastikan, ya,
iman remaja itu kita bangunkan dengan kita tingkatkan iman mereka. Selain daripada itu, dengan kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya merupakan pintu-pintu kita membuka pintu-pintu rahmat. Sebab rahmat Allah Taala itu banyak, dan antara pintu-pintu rahmat Allah Taala itu adalah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak dapatkan cinta kepada Allah itu, kita mesti mendapatkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah iman kita sempurna. Insya-Allah. Satu hal lagi Ismail. Ya, silakan. Malam ni kita akan adakan program ni, maknanya program kita ni qasidah, kemudian perjalanan program kita ni secara interaktif lah. Secara interaktif ni maknanya ada LED screen, kemudian ada lampu-lampu pencahayaan, kemudian sistem sound system yang canggih lah kita kata. Jadi supaya masyarakat dapat melihat bahawa program-program yang seperti ini pun perlu kita kembangkan dalam masyarakat, di samping kita dapat menyampaikan dakwah ni tadi secara interaktif lah, secara interaktif. Dan saya yakin dan percaya pada malam ini rakan-rakan kita, khususnya remaja lah, daripada IPT, daripada sekolah-sekolah ya, pun dah memang majoriti yang ada di daerah Kuantan ni, walaupun mereka dia kata IPT ni bercuti sekarang, tapi mereka ni menyatakan hasrat mereka untuk hadir bersama-sama kita untuk menjayakan majlis ini dan juga meraihkan program-program yang seperti ini. Itulah dia. Jadi Arif ni sampai mengorbankan masa cuti ya. Okey, sekali lagi doktor, sama-sama beritahu di manakah tarikh ataupun pukul berapakah akan bermula dan di manakah lokasinya sekali lagi, dan ajak ramai-ramai para penonton ataupun mungkin yang berada di sekitar Kuantan untuk datang memeriahkan mengimarahkan dakwah Maulid 2017. Baik, saya menyerulah kepada seluruh rakan-rakan ataupun rakyat negeri Pahang lah, khususnya yang beragama Islam, untuk sama-sama kita datang ke Dewan Sukhba pada malam ini, hari Jumaat 3 hari bulan November 2017, pukul 6.30 petang, untuk sama-sama kita menjayakan program dakwah Maulid. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan dapat merasakan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mengembangkan syiar Islam ini ke dalam keluarga kita dan juga masyarakat. Allah sama menjunjung diucapkan. Terima kasih Doktor, Ustaz dan juga Arif kerana bersama dengan kami. Datang ramai-ramai. Kita akan berjeda seketika dan kita akan kembali selepas ini untuk memberi laluan kepada Fikisan yang sediakan. Selamat pagi Malaysia.